bisa dong ditekan dulu itu tombol like-nya. Terima kasih. Langsung aja kita mulai guys, trailer terbaru dari game Zookosis nih. Let's go. Ada si kangguru. Ngapain tuh bayi kanggurunya? Muntah. Astaga, itu muntah apa? Oh, itu cacing parasitnya guys. Kebun binatangnya sedang ditutup sementara. Wah, ada monster tangannya panjang. Ada parasit lagi. Ada jerapah menjadi monster. Lihat nih dia parasitnya guys. Sumber segala masalah seperti ini kan. Ternyata rilisnya di tanggal 30 September besok guys. Wah, bentar lagi nih. Kita play sekali lagi ya guys, buat cari detail menarik di trailer terbaru ini. Yang pertama, di sini ada seekor kangguru, tapi ini bayi kanggurunya ya guys ya. Dan kalau kalian sadar, di sebelah kalian ini ada apa coba? Oh, sepertinya itu apa? Ibunya kangguru kali ya guys, tetapi dia warnanya sudah warna merah, yang berarti dia sudah terinfeksi sama si parasit zookosis itu guys. Wah, serem kali ya. Lihat sini baby kanggurunya guys, dia mau muntah. Keluarlah ini dia guys, biang keroknya yaitu cacing parasit zookosis guys. Gara-gara ini, sekecil ini guys, hewan yang biasa bisa menjadi monster loh. Wadidaw, nah di sini juga ada apa guys? Ada zona karantina. Wah, udah kayak apa guys? Udah kayak COVID-19 aja nih. Infective outbreak, yang artinya patah zona infeksi cacing parasit ini guys. Lihat ini guys ya. Kita baca dulu. The zoo is temporarily closed for visitors. Artinya kebun binatang ini sementara ditutup untuk para pengunjung katanya. Oh, mungkin gara-gara ada monster itu ya guys, jadinya ditutup. Oke, kita play lagi. Nah, ini dia guys. Ini ada cacing besar. Bukan cacing ya guys ya. Ini ada tangan panjang yang sangat aneh. Gak sih, jarinya ada berapa guys? Tuh, jarinya banyak banget woy. Satu tangan, jarinya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hah? Ada 8 jarinya guys. Ini manusia atau monster ya? Atau jangan-jangan monster tangan panjang ini dulunya adalah manusia guys, yang terinfeksi sama cacing parasit. Menurut kalian gimana guys? Coba tulis di kolom komen ya. Di sini juga muncul cacing parasitnya dari pakan ternaknya guys. Wah, jangan-jangan dimulainya dari sini gak sih guys? Oh, mungkin gara-gara bahan pakunya sudah basi, muncullah cacing monster ini guys yang sangat serem. Oh my god nih, jerapahnya sudah mulai kesurupan. Nah, kita tangkap ini ceritanya dan mukanya serem banget ya guys ya. Kalau kalian yang takut sama tripophobia, pasti merinding ini guys, soalnya dibolong-bolong semua. Ih, serem. Nah, kangguru juga sebentar, ternyata cacing parasitnya juga bisa bikin tumbuh kembang lebih cepat guys. Lihat di sini ya guys ya, dari bayi kangguru tiba-tiba jadi besar dong. Lihat lagi ya guys ya, tuh dari si kecil tuh jadi besar. Dan ini dia guys, zookosis akan rilis tanggal 30 September guys. Oke, nah sekarang kita akan coba review gameplay demonya dulu ya guys. Let's go. Welcome to the giraffe bla bla bla. Oke. Kita mulai guys. Ini syaratnya kayak gitu ya guys ya. Mana caranya? Oh, ini jerapahnya. Ada namanya guys. Namanya Beau. Beau. Gimana sih bahasanya? Beau. Nanti dikira kayak po. Di elus-elus guys jerapahnya. Barusan itu apa wih? Dijilat masa kita? Iya, agak-agak jorok gitu ya guys. Ya, masa dijilat jerapah sih? Lihat sini guys. Wadidaw, tapi kita harus profesional ya guys ya. Gak boleh ngeluh guys. Oke, tempat feeding areanya nih. Wih, kok pakannya kayak gitu sih? Kayak jijik gitu gak sih guys? Kayak muntahan apa gitu. Lihat di sini guys, warna hijau-hijau gitu. Oh, ini kan daun-daun gitu ya guys ya, makanya warnanya hijau. Feeding area, oke. Oke bang, namanya Beau. Tadi gimana guys cara nyebutnya? Dengerin guys. Oh, namanya Beau cara nyebutnya. Sebentar.
kalau dia jadi merah, perasaan tadi ininya hijau deh. Wah, mungkin dia lapar kali ya, merah kayak gitu, guys. Wih, lagi makan. Enak gak, Bang? Abang jerapah. Nyam, 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 nyam. Oke, kita skip dulu ya, guys. Sekarang apa lagi nih? Sekarang ada demo gameplay. Ngapain ini? Oh, keliling doang. Oh, ternyata. Ih, kalian tahu gak ngapain, guys? Ternyata ngumpulin kotoran hewan, guys. Di sini dibaca ya, guys, ya. Ada sensor yang namanya feces alias ee. Wadidaw. Disedot kayak gitu, Bang. Wah, 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 wah. Sekarang kita apaan lagi nih? Oh, kita cek suhunya gak sih, Bang? Now put the thermal imager. Iya, guys, thermal imager. Nah, suhunya di 40 derajat. Wah, kalau manusia ini udah demam tinggi ya, guys. Had to clean up after them in the morning. Okay. Are still lying around on different stations and storage rooms. Oh, tugas kita kayak gitu juga, guys. Tugas kita juga mengecek gitu ya, guys, mengecek suhu tubuhnya. BTW, kalian lihat tanggalnya enggak, guys? Ini 6 September 1991. Wah, apakah game ini terinspirasi dari kisah nyata di tahun itu ya, guys? Kalau iya sih kayaknya serem banget ya, guys, zoonosis ini. Wah, 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 wah. Ini wabah hewan sepertinya. Oke, sekarang kita kembali ke komputer. Komputer jadul ternyata, guys. Nah, kita di sini akan mengambil senjata kita, kan, guys? Senjatanya adalah temperalak seperti di trailer itu, guys, yaitu peluru buat ngatur suhu tubuhnya. Oke, peluru sudah siap. Let's go. Dart dispenser katanya. Oke. Nah, ini dia, guys. Pelurunya semacam kayak suntikan gitu ya, guys, ya. Biar langsung nancap dan cairannya keluar gitu. Lihat di sini ya, guys, ya. Cool. Nah, lo temperalas. Oke. Okay. Now loaded into the veterinary gun. Oh, kita masukin ke trailernya juga, guys. Ke troli ya, guys, ya. Lagi-lagi pakai troli biar aman kali ya. Itu kah vet gunnya? Gun. Keren banget gak sih, guys? Kayak ada efek suara ngambil senjata gitu. Lihat di sini ya, guys, ya. Dengerin, guys. Dengerin baik-baik. Nah, ternyata namanya betul, guys. Coba kita cek lagi gak sih? Tadi ada namanya, guys. Oh, you've got temperalax. Mana? Now loaded into the veteran. Oh, kok ini temperalax? Ini ya, guys, ya. Bentar ya, guys, ya. Kita pause ya, guys. Pelan-pelan. Nah, cepet banget. Nah, itu nih, guys. Tulisan vet gunnya sangat cepat ya, guys, ya. Gak apa-apa lah, ya. Oke. Wow, ternyata ada yang lagi merah gitu tadi, guys. Aduh, maaf, guys. Kita lihat siapa yang merah. Wah, ternyata si Bo merah sekarang nih. Berarti harus banget disembuhin ini, guys. Yuk, kita tembak, Bang. Tembakan Fred Gun Temperalax. Let's go. Piu. Wah, what? Ternyata nggak ngaruh, kah? Kok jerapannya kabur gini, guys, ya? Nancep nggak? Set. Nggak kelihatan sih ya, guys, ya? Dan dia langsung kabur jerapahnya, guys. Wah, ternyata misi kita ada banyak sekali ya, guys, ya. Pasti seru banget gamenya ini. Coba kita lihat lagi ya, guys, ya. Lihat di sini ada list misi-misinya gitu. Nah, lo ada ini misi yang ke-26. Ada urutannya, berarti ini enak seharusnya ya, guys. Wah, kira-kira siapa yang mau mainin game ini, guys? Coba tulis di kolom komen, di sini ada apa lagi? Wow, 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 wow. Ada para penguin, namanya acak banget, guys. Ada Daisy, Coco, Misty, kok warna merah semua? Wah, harus diobatin dong kalau kayak gitu. Ini feeding areanya. Wah, kandangnya penguin sangat eksklusif ya, guys. Pakai SS gitu lah. Ini siapa lagi nih? Ini Tinker namanya. Ini siapa tadi, guys? Poki gak sih? Poki-poki? Oh, Rocky. Wah, penguinnya ada berapa? Coba yang ini Misty mau ngapain nih? Wah, ada clue-nya di sini, guys. Blood screen, yang artinya blood screen. Blood screen, yang artinya suntikan darah, guys. Oh, kita mau cari sampel darah ternyata. Gimana? Kita ambil yang mana? Ini kah? Si Luna? Mau nggak Lunanya? Wah, dia lagi bobo ternyata.
elus-elus dulu ya guys ya. Wah, biar dia gak kaget ceritanya. Dipuk-puk lagi, wow. Ini game penyayang hewan ceritanya guys. Oke. Mana darahnya, kita belum dapat guys. Wah, kita sudah pindah aja nih. Sekarang kita menuju ke tempat supply. Supply makanan kak, wadidaw. Ini apa guys? Itu hewan atau manusia ya guys ya? Coba kalian tebak, kalau menurut Gozox kayaknya ini semacam ikan hiu atau apa gitu deh, yang akan jadi pakan peternak di zoo ini guys. Lihat di sini ya guys ya. Kok ada suaranya? Itu suara hewan apa suara manusia? Woy, serem kali woy. Wadidaw, dihancurkan gitu aja guys. Dan jadilah daging. Ini daging hewan sih ya guys ya. Daging ikan lah ya pokoknya. Ini si bow. Pog, beda lagi ternyata. Tadi bow, sekarang pog. Wah, kayak di game pow itu aja guys. Mirip-mirip namanya. Lihat di sini guys ya. Ini yang pakai P ya. Ini kayaknya normal sih warna hijau. Coba kita cek tuh. Tapi kok merah kayak gini? Walah, ternyata suhu tubuhnya 41 derajat guys. Ini udah panas banget sih. Kamu sakit ya, Po? Kamu mau diobatin, Po jerapah? Wah, kita skip lagi. Kita ambil ini guys, senjata Fred Gun-nya. Dan kita akan ambil ini dia. Wah, sebentar. Yang ini bukan Tremperalax ya guys. Yang ini namanya Tranquilizer. Di sini tujuannya untuk mengurangi aktivitas hewan. Buat obat tidur gitu kali ya guys ceritanya. Biar istirahat gitu lah ya pokoknya. Oke, yang ini juga ada Hemolyzer. Yang ini buat medication to normalize the animal's blood parameter. Ini buat ngobatin darah hewannya guys. Oke. Nah, sekarang kita akan coba sembuhin yang tadi gak sih? Yang jerapah po itu. Wah, dia lagi mocok guys. Kasian sekali ya guys ya. Dia ditinggalin sama si jerapah bowo. Gak mempan kah? Mempan guys kayaknya. Wah, tapi di skip lagi ya guys ya. Ini masih versi demonya guys. Jangan lupa, berarti versi resminya pasti lebih keren lagi sih ya guys ya. Oke, sekarang kita menuju ke apa ini? Ke gudang lagi. Oke, sekarang kita menuju ke gadget trolley. Kita ambil gadget yang lain kah? Sebentar guys. Coba kita cek dulu. Kita mau pindah ke kandang pinguin. Kayak gitu caranya ya guys ya. Kita harus pindah dari komputer biar trolinya nyambung gitu guys. Dan kita sekarang pindah nih. Tutut gujes gujes. Tutut gujes gujes. Suak wow. Ayo cepetan bang. Mau nyampe-nyampe bang. Nah oke, dipercepat ya guys ya. Waduh, kok ada memar gitu? Kenapa ini memar kayak gini? Oh my god, ada apa ya guys? Apakah komputernya rusak? Atau jangan-jangan ada yang terinfeksi lagi si penguinnya? Kita coba lihat di sini gadget troll ini, kita coba cek dulu. Oke, semua sudah aman. Let's go. Ayo bang. Alert. Emergency mode. The train goes to the car still. Bener dong. Kenapa emergency ya guys? Emangnya ada apa? Ada yang rusak kayaknya ini guys. Oh my god, ini kan lokernya. Sebentar, coba kita ambil dulu ya guys ya. The King Penguin. What? Ada apa guys? Ada Raja Penguin katanya. Oh my god, jangan bilang ada monster penguin gak sih? Coba kita cek dulu guys. Ya, ini dia ternyata penguinnya. Jadi kayak gini ya guys, serem banget dia. Mulutnya jadi empat kayak gini kah? Sama dia punya sayap kayak kelelawar sekarang guys. Sayap.